kita mau camping, aku senang. Hai guys. Hai guys. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini Atar sama Aidan mau camping di mana? Camping di gunung. Di gunung. Bisa di rumah. Iya, bisa di rumah. Kita mau camping di, insya Allah mau camping ke daerah Bandung, Sariater. Dimulai perjalanan jam 6.43 menit. Semoga selamat sampai tujuan. Dan have fun. Amin. Amin. Sebelum jalan, coba abang ngetar. Berdoa dulu coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dadah guys. Kita mau camping dulu. Kita turut. See you. Alhamdulillah, kami sudah sampai di lokasi pukul 11.48. Lalu kami akan melakukan check-in terlebih dahulu di lobi. Ya kan ada? Enggak. Nah, waktu itu abang udah gak sabar banget tahu. Juga ada tempat makan. Aku ya. Nah, saat ini saya sudah berada di lobinya. Sebelumnya saya sudah melakukan booking dan pembayaran melalui WhatsApp. Jadi di sini memang selalu ramai. Lebih baik melakukan booking terlebih dahulu sebelum datang. Setelah melakukan reservasi, kami sudah bisa menuju lokasi camping. Namun karena di sini areanya sangat luas, jadi ada petugas yang mengantar kami. Qadarullah, begitu sampai di lokasi camping groundnya, turun hujan, cukup deras, jadi kami tunda sebentar untuk mendirikan tendanya. Saat ini hujannya sudah lumayan reda, walaupun masih agak gerimis, gak apa-apa, kami tetap mendirikan tenda supaya gak kesorean. Hujan! Tendanya udah jadi. Pas banget hujannya juga reda. Abang Atar udah gak sabar mau lari-larian. Di sini insya Allah aman ya areanya untuk anak-anak bermain.
itu di sana toiletnya. Untuk toiletnya, yang pertama itu WC duduk, yang kedua itu shower khusus untuk mandi. Kita lanjut keliling lagi, sebelah sini area blok C3, dan tempat kami camping itu blok C1, masing-masing tersedia untuk 3 tenda. Nah, kalau ini cottage seria. Nah, setelah keliling di sekitar tenda, sekarang kembali lagi ke tenda untuk siap-siap masak. Di sini enaknya tepat di samping tenda disediakan keran dan juga ada colokan listrik. Jangan lupa untuk membawa kabel roll sendiri ya. Aktivitas saat camping yang selalu disenangi anak-anak pastinya bermain di sungai. Nah, sekarang waktunya masak sambil menunggu anak-anak selesai main di sungai. Sambil menunggu nasi liwetnya matang, kita masak menu yang lainnya dulu. Sudah disiapkan di cooler boxnya. Kita lihat ya, bawa cooler boxnya apa aja isinya. Ini ada lalapan. Ini ada cengkol balado. Butter nanti buat barbecue. Ini tahu Bandung, sayur asem, bumbunya sudah ditumis di rumah, jadi nanti tinggal cemplung. Nah, ini buat besok sarapan, dan ini dia ayam goreng ungkepnya. Sudah sih, itu aja. Ini power boxnya. Alhamdulillah, selesai juga masaknya. Menunya ada jengkol balado, udah dimasak di rumah, jadi di sini tinggal diangetin. Terus ada ayam ungkep, tinggal goreng, sayur asem, dan juga nasi liwet. Selamat makan. Mana dapat kayu bakar? Wah, ayah cari kayu bakar buat Abang Atar main api unggun. Ayah nebang pohon di mana? Ayah belum cuci piring. Sekarang saya mau siap-siap dulu untuk barbecue nanti.
silakan waktunya ngopi santai sambil makan berbincang cium. Wow. Di kesukaan aku loh. Coba dibuka. Wah, kejunya melimpah. Ini puding durian. Rasa durian ini juga berasa banget. Buat pecinta durian ini tuh the best. Enak banget. Mau kopi nih? Oh iya, sambil minum kopi. Makasih ya, dibikinin kopi juga. Udah ya kopinya. Selamat pagi. Sudah ada hujan di depan kami. Setelah sarapan, kita jalan pagi menuju taman rekreasinya. Jalannya tidak terlalu jauh sambil menikmati pemandangan di sekitar lokasi camping. Ini dia tempatnya, Taman Edukasi Hewan. Kami kesini pukul 7.30 dan alhamdulillah sudah buka. Untuk harga tiket masuknya Rp10.000 per orang. Kami senang sekali ada tempat seperti ini di dekat area camping kami. Selain harganya yang sangat terjangkau, anak-anak pun semakin senang diajak ke sini. Jadi bisa lihat. Nah, di sini kandang ayam kalkun, guys. Itu ayamnya galak. Oh iya. Kok, 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 kok. Ayah, sekarang lihat di situ. Nya. Enggak ada pintunya, rusak enggak? Nah, kita mau balik lagi ke tenda. Mau siap-siap berenang di pemandian. Aku bangga dari kita ada apa?
apa? Sekarang camper van, ya kita camper van di atas. Sampai deh. Begitu sampai di tenda, anak-anak mandi di sungai lagi sambil saya mau siap-siap karena kita habis ini mau pulang. Belum pulang, pastikan lagi tidak ada sampah yang tertinggal, karena kita harus meninggalkan area camping dalam keadaan bersih lagi. Pukul 11, semuanya sudah rapi dan kami siap meninggalkan area camping. Terima kasih udah nonton vlog camping aku. Jangan lupa subscribe. Semoga vlog kami bisa menambah referensi bagi teman-teman yang mau camping keluarga. Untuk informasi lebih detail, mungkin teman-teman bisa WhatsApp ke nomor yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Atau kalau teman-teman mau tanya di komen juga boleh. Jangan lupa untuk subscribe juga ya, dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.